Penyanyi cantik Dewi Gita memang sudah kita kenal merupakan penyanyi pop yang juga mahir membawakan lagu-lagu Sunda ketika sedang nyinden. Namun meskipun sudah mahir dalam menembangkan lagu Sunda, tantangan barunya untuk nyinden dengan membawakan lagu bernuansa Jawa dirasa dirinya sangatlah susah dan perlu latihan khusus. Bahkan Dewi juga rela tidak tidur demi bisa lafal dalam melantunkan irama nyinden Jawa yang sesuai dengan pakem-pakem yang ditentukan. Lebih enak nyinden Sunda lah, karena secara dari lahir udah dengerin gitu kan. Terus tiba-tiba di acara konsernya Seruti ini ditantang untuk nyinden Jawa walaupun sedikit. Tapi aduh, Masya Allah, susah banget. Aduh, PR banget. Terus sampai dengerin sampai 3 hari. Padahal itu saya rekaman kan. Rekaman tuh kalau proses rekaman kan bisa satu bait. Nah kan kalau di sini kan dinyanyi langsung kan itu harus langsung. Jadi saya benar-benar nggak boleh salah, pakemnya harus benar. Masalahnya ini lagunya pakem kan Jawanya. Latihannya sampai nggak bisa tidur. Kalau Jawa itu kan pakem nggak boleh apa istilahnya, kalau udah lurus di situ harus lurus. Cengkok hanya di bagian tertentu boleh, cengkoknya pun sedikit. Nah kalau Sunda mah kan bebas aja mau cengkok mah. Bawa lagi ke atas, bawa ke bawah tuh kalau Sunda mah bebas. Kalau Jawa tuh nggak boleh, harus nggak boleh di situ, nggak boleh cengkok. Oke, di situ lurus. Jadi benar-benar harus nahan emosi. Sementara saya biasa yang roller coaster gitu ya, kalau main mah ini sementara harus lurus. Jadi ya susah banget kalau buat saya, karena kebiasaan keriting tiba-tiba harus lurus tuh sesuatu yang susah ini ya, nahan emosinya. Bahkan demi mendapatkan suara yang jernih dalam menyinden, pelantun penari ini juga harus menjalani pola hidup sehat seperti menjaga makan yang ia konsumsi. Nah kalau sinden tuh kan yang benar-benar harus bening, harus bersih gitu, nggak boleh ada noda lah gitu. Jadi ya itu yang susah tuh, yang kalau sinden tuh harus bening, bersih, itu yang harus susah jaga. Nah itu suara tuh untuk bisa bersih bening tuh kualitasnya harus dijaga dengan makanannya harus bersih, tidur harus cukup. Itu satu itulah, harus disiplin.